Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklarifikasi sanksi penutupan Holy Wings Kemang Jakarta Selatan imbas pelanggaran protokol kesehatan saat pelaksanaan PPKM. Riza mengatakan keputusan sementara Holy Wings Kemang dijatuhi sanksi penutupan hanya sampai PPKM selesai. Pernyataan Riza tersebut keluar sehari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan menutup Holy Wings Kemang hingga pandemi selesai. Menurutnya, Holy Wings yang melakukan pelanggaran saat PPKM harus diberikan sanksi berat. Anies menyebut pelanggaran PPKM level 3 di Jakarta tak berarti tempat usaha seenaknya beroperasi. Menurutnya, tempat-tempat tersebut juga harus melindungi pengunjung dan warga Jakarta. Atas keputusan Anies tersebut menimbulkan banyak kritik dari sejumlah fraksi partai. Menurutnya, Anies harus mengambil sikap adil dalam mengambil kebijakan.